Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matil Islam, ala ni'matil iman, wa kafa biha minan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Jek TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua pemisah akan mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pemisah TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun tema yang ingin saya sampaikan adalah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu la yukallihumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga golongan manusia kata Rasulullah, ketika datang hari kiamat, wala yuzakkihim, mereka tidak disapa oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan mereka tidak dipandang oleh Allah, walahum azabun syadid, bahkan mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapakah mereka? Yang pertama adalah seorang pemimpin yang selalu zalim terhadap rakyatnya. Oleh karena itu jamaah, bagi kita seorang pemimpin, penguasa, pejabat, jangan pernah zalim terhadap rakyat yang kita pimpin. Kenapa? Karena kezaliman itu bisa membuat hati seseorang sakit, bisa membuat hati orang pedih karena atas perbuatan zalim kita kepada mereka. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat kepada rakyatnya, yang selalu tidak adil terhadap rakyatnya, orang yang berhak menerima tetapi mereka tidak menerima hal tersebut. Ada orang yang tidak menerima sesuatu itu tetapi mereka mendapatkannya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Anisa jepiti yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, apabila kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, jujur terhadap rakyatnya. Karena jamaah, di dalam suatu hadis dalam kitab Hadis Jumroh dikatakan, imamun adil, pemimpin yang adil dan jujur, bisa menegakkan kebenaran, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, akan mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah di padang mahsyar nanti, dan mereka akan sampai ke surga. Maka Allah mengingatkan kepada kita seorang pemimpin, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berbuat adil terhadap sesama manusia. Pemirsa Jek TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua adalah wa malikun kadzab, ya, seorang yang suka berdusta, berbohong, kemudian dia suka berbuat zina, kemudian dia suka berbuat maksiat, maka kelak nanti di akhirat Allah tidak menyapa mereka. Dia suka berdusta,
dia suka berbuat zina padahal perbuatan itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqrabu zina. Jangan kamu hampiri. Dekat saja kita sudah dilarang oleh Allah, apalagi kita melakukan perbuatan tersebut. Pemirsa, deputi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak disapa ditegur oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah wamilun mutakabbirun, yaitu seorang penguasa, seorang pemimpin yang takabur, yang sombong terhadap jabatan yang dia miliki. Oleh karena itu, kepada para pejabat, kepada pemimpin, jangan pernah sombong terhadap apa yang kita miliki. Semua yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat benci terhadap penguasa yang selalu sombong, takabur atas jabatan pangkat yang dia terima. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada penguasa, pemimpin yang sombong, yang takabur, yang congkak, mentang-mentang dia seorang pejabat. Oleh karena itu, bagi kalian, bagi kita yang memiliki suatu jabatan, janganlah kita pernah sombong apa yang kita miliki. Ingat, semuanya itu adalah titipan dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang kita miliki itu hanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ya tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian ini dapat saya ambil suatu kesimpulan. Marilah kita hindari perbuatan-perbuatan yang bisa menyelakakan diri kita. Pertama, jangan pernah kita berbuat maksiat, salah satunya berbuat zina. Kemudian yang kedua, janganlah kita bangga dengan apa yang kita miliki, walaupun seorang pejabat. Dan yang ketiga, marilah kita kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ketika yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat bagi kita semua. Benarnya datang dari Allah, salahnya dari diri saya sendiri, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.